guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Mudah-mudahan baik-baik aja ya guys. Oh ya, sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, Bani Irwanto di sini, please subscribe sekarang ya guys. Aku hitung 1, 2, 3, subscribe sekarang. Oke, terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum subscribe, aku tetap tunggu ya guys. Oke, sekarang aku mau melanjutkan vlog kali ini. Jadi sekarang nih aku lagi mau packing, karena besok pagi aku tuh mau terbang ke salah satu daerah yang ada di Sumatera. Di video kali ini aku khusus bener-bener mau bikin packing, barang apa aja yang aku bawa. Gini, sekarang ini kan lagi musim pandemik ya. Aku pergi di saat musim pandemi seperti ini. Ini adalah pertama kali aku pergi dengan pesawat terbang di musim pandemi ini. So, banyak banget yang harus aku persiapkan. Seperti harus rapid test, terus bawa perlengkapan seperti hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Selain bawa baju, itu juga penting karena di musim pandemi seperti ini itu adalah senjata kita untuk menghadapi atau memerangi corona. Jadi guys, yang wajib dan harus dibawa itu adalah tereng masker. Nih, masker. Ini masker kain, tapi ini masih baru buat spare aja. Oke. Kemudian hand sanitizer. Minyak kayu putih. Minyak angin, tolak angin. Aku tuh sebenarnya orangnya gampang masuk angin guys. That's why aku selalu dan selalu entah pergi naik pesawat, naik mobil, atau naik motor sekalipun, ini selalu ada, nggak boleh nggak, karena aku orangnya gampang masuk angin guys. Oke, lanjut berikutnya adalah sikat gigi dan pasta gigi. Ini vaselin buat bibir supaya nggak kering. Oh iya, lupa, ini dia vitamin C, parfum, cukuran kumis, terus teeth whitening. Udah sih, untuk perlengkapannya itu aja guys. Sekarang aku mau lanjut ke baju. Nih, baju yang aku bawa, guys. Tuh. Ini baju yang aku bawa, guys. Ada beberapa kaos. Terus, ini juga, maaf. Aduh. Ini celananya. Ada beberapa celana. Nanti aku bawa. Oh ya, ini surat nih. Ini surat keterangan hasil rapid test aku. Udah ini aja sih guys, bawaannya guys, tuh yang perlu aku bawa. Kamera ini wajib harus ada. Ini mikrofon, ini juga selalu ada, nggak boleh nggak. Ini di dalamnya adalah perlengkapan charger, power bank, dan lain-lain. Headset ada di sini semua. Jadi ini kita masukin ke dalam sini ya. Ini perlengkapan yang kita tadi bawa nih. Jadi aku nggak perlu bawa koper, cukup bawa ransel aja. Karena memang aku nggak mau ribet. Nanti kalau bawa koper, masuk bagasi, nunggu lagi lama, belum lagi bagasinya bayar. So, ya ini aja sih guys yang bisa aku persiapkan. Oh ya, aku mau tanya kepada kalian. Di sini, kalian siapa yang sudah pergi terbang di musim pandemi? Apa aja sih yang berubah? Seperti mungkin check-in-nya, ataukah mungkin di dalam pesawat mungkin ada dokumen-dokumen lain yang perlu kalian isi.
mungkin kalian bisa sharing ya, karena ini beneran, ini adalah kali pertama aku terbang di musim pandemi. Dari bulan Januari 2020 sampai sekarang bulan Oktober, sudah 10 bulan aku sudah tidak pernah terbang lagi, baru kali ini mau terbang. Oke, ini juga karena ada misi, aku harus berangkat besok pagi. Sekarang udah waktunya packing-packing. Sebenarnya udah siap sih, udah siap semuanya. Tinggal masukin aja ke dalam ransel, udah tidur, bobo. Besok pagi, bangun pagi, berangkat dari rumah jam 6 karena pesawat aku adalah jam 9 pagi. Mudah-mudahan gak delay, mudah-mudahan cuaca cerah. Biasanya kalau cuaca cerah itu gak akan ada delay-delay guys. Udah itu aja guys yang aku bawa, yang aku persiapkan. Apalagi ya? Pokoknya sekarang tuh yang terpenting adalah travel kitnya untuk kesehatan sih. Karena memang sekarang itu lagi musim pandemik, kita berada di new normal, tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, selalu pakai masker. Ini aku aja buka masker karena ada di rumah. Terus selalu gunakan hand sanitizer, kalau nggak ada air mengalir untuk cuci tangan, pakai hand sanitizer. Tapi kalau misalkan ada kran dan ada sabun, sebaiknya cucilah pakai air mengalir dan sabun. Itu sih. Masker. Pokoknya itu yang selalu ada. Harus sekarang tuh. Masker, hand sanitizer itu harus ada. Vitamin C. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C adalah untuk menjaga daya tahan tubuh, guys. Gitu. Udah, ini aja sih yang perlu aku persiapkan untuk dibawa besok. Nanti aku masukin ke dalam tas semuanya. Udah deh, aku tidur. Ya udah guys, aku update besok. Jangan di skip-skip. Nanti aku akan update terus sampai